pasukan merah kuning pada malam ini. Penyokong-penyokong hijau kuning sanggup datang jauh perjalanan mereka semata-mata untuk berikan sokongan. Alex James luang dari jarak jauh, melepaskan rebatan mudah ditangkap oleh Sukan Abdul Rahman. Dari jarak jauh, rendah, leret, mudah tangkap. Oh, terlepas dari tangkapan Halimi Aliza, terkena tiang. Rasanya mudah untuk ditangkap tetapi terlepas. Bola licin. Ah, Asaruddin dengan kekuatan kaki kirinya. Cantik pergerakan dari Asaruddin. Terus kepada Halimi Aliza lagi sekali. Terlihat lagi sekali Asaruddin dari sebelah tepi. Tangkapan yang mudah sebenarnya boleh ditangkap. Oh, dia menumbuk sebenarnya. Empat pemain saja membuat benteng. Rendah kali ini dari Indra, terlepas dari tangkapan Halimi Aliza Elias. Menghadiahkan gol yang pertama perlawanan yang dijaringkan oleh Frank John Sieta. Kita lihat lagi sekali tangkapan dari Halimi, muntah. Mudah untuk Frank Sieta menjaringkan gol pertama untuk final pada malam ini. Pada minit ke 19, separuh masa yang pertama. Pemain yang pastinya cuba mempertahankan barisan tengah. Peluang Sofian Dab berjaya menyelamatkan kedudukan. Taran yang cantik dapat dilakukan. Tandukan mengelirukan dari Manan Alex James. Fadli membuat follow up. Terlepas pula Manan Alex James. Karim Muhaimin dengan kaki kiri terus ke arah Sofian Abdul Rahman. Tapi Malon Alex James memiliki peluang yang baik tadi untuk menyamakan kedudukan. Begitu juga dengan Karim Muhaimin. Terusi jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Fuentes. Cantik satu terupas kepada Marlon Alex James. Jawapannya, gol. Anda ingat Usain Bolt saja boleh melakukannya. Malon Alex James juga mencium butnya untuk menyamakan kedudukan. Penyokong-penyokong Kedah tidak sepatutnya masuk ke padang. Cukuplah untuk Malon Alex James meraihkan kejayaan tersebut bersama dengan rakan-rakan sepasukan. Satu terupas cantik. Gerak-geri yang dilakukan. Di manakah Cecilo? Peluang yang dapat dimiliki ini tidak disisiakan. Razman Roslan terpedaya dengan gerakan. Tenang Malon Alex James menumpaskan Sofian Nur Rahman. Nelson St. Martin satu out swinger leret dan disudahkan dengan cemerlang oleh Marlon Alex James. Karim Muhaimin pula masih lagi dalam kawasan permainan. Kaki kiri Nelson St. Martin follow up. Wow. Pemain-pemain import malam ini kesemuanya mahu memastikan bahawa mereka pulang dan juga meninggalkan kenangan cukup indah kepada penyokong-penyokong, peminat-peminat bola sepak. Tak sampai semenit. Bagaimana beliau membantu dan juga mengawal bola begitu cantik, melakukan cubaan. Namun rebound daripada situ memberi peluang kepada... Ya, tak tunggu lama, Lan. Ya. Terus jaringan cukup baik. Rembatan yang dapat dilepaskan umpama peluru first timer dari Nelson St. Martin. Dia bukanlah penjaring tulen. Jarang-jarang namanya tercatat selaku skorer. Tetapi malam ini pada minit yang ke-34. Lagi sekali kita lihat Fadli. Gol yang ketiga. Kesilapan barisan pertahanan, kesilapan Azharuddin kerana tidak mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dengan cepat. Saya rasa seolah-olah bahawa akibat daripada gol yang pertama tadi, semangat dan juga konsentrasi pemain-pemain Selangor hilang dan juga lenyap dalam sekelip mata, Lan. Ya, satu kesilapan daripada Razman, ya, pertahanan Selangor, di mana beliau Razman kawasan, sebenarnya, bukan ya. Asaruddin, Razman. Razman melakukan kesilapan yang cukup besar di sana dan saya beri pujian kepada Badrul, ya, kerana tidak putus asa untuk mengasak. Minit 38. Alex James tidak offside.
cukup bijak dilakukan oleh pemain muda tadi. Karel Moimin. Oh, sayang sekali. Menghantar kepada rakannya, saya tidak pasti siapa tadi, dan terus melakukan hantaran jauh. Badrul Bakhtia. Badrul Bakhtia menghantar terus kepada Alex James. Namun Moimin agaknya terlalu. Itu skill yang menarik dilakukan oleh Tiru Nelson. Kembali kepada Nelson San Martin. Peluang. Ali Aiboy. Frank Sieto. Kaki kiri terus ke dekapan Helmi Aliza. Piala FA di Shah Alam. Kali ini dengan kaki kiri yang terus ke arah Helmi Aliza. Ali Aiboy. Dan serangan terakhir. Lock. Permainan berakhir. Ditamatkan oleh Nadir dari Perak, Rosli Syahrul. Dengan 3-1. Seringkas jalan, anda merumuskan separuh masa yang pertama ini. Sungguh baik bangkitan yang ditunjukkan oleh pada corak permainan yang dipamerkan. Dapat lakukan tandukan, terkena palang dari Frank Sieto tadi. Deeping header yang dilakukan oleh Frank Sieto. Lihat bagaimana kedudukan ini. Walaupun rata-rata dengan wajah yang cukup kecewa. Alex James lepas Sam Martin. Penembatan begitu. Clearance yang kurang kemas dilakukan oleh Razman. Dan bola itu jatuh betul-betul di hadapan Marlon Alex James. Sepakan penjuru. Advantage diberikan kepada pasukan Selangor. Sieto. Biru menyangkakan bahawa pengadilan menghentikan permainan. Tetapi terus Tazliata dengan sumbangan yang pertama tadi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Safi Isani, sudah yang sukar dapat menewaskan Helmi Aliza. Ada sebenarnya penyokong-penyokong pasukan Selangor di stadium ini. Kalau tadinya mereka senyap saja, Safi Isani dalam kedudukan yang sukar, satu tening yang baik, Lan. Yep. Kerana dia dapat melepaskan rembatan ketika dia berpusing pada posisi yang sukar. Satu colokan yang dapat dilakukan sebentar tadi dari luar kotak penalti. Menewaskan Helmi Aliza. Baru saja ketua pasukan Kedah dikeluarkan dan jaringan gol dipoleri oleh pasukan Selangor. Dan nyata sekali kesungguhan yang ditunjukkan oleh Safi ini memberi satu peluang yang cukup baik kepada pasukan Selangor untuk bangkit. Untuk ditamatkan. Tetapi ini adalah percubaan yang terakhir. Siapa tahu. Sieto dengan sepakan percuma. Tamat. Perjuangan untuk pasukan Selangor. Kedah bergelar juara Piala Malaysia. Sekali lagi. Dengan kemenangan 3-1. Tiga gol yang dapat dihasilkan di separuh masa yang pertama. Walaupun ketinggalan. Tetapi hasrat dan juga impian untuk mencatat double treble itu